kembali di channel Urame Regerets. Saya Stefanus sebagai penikmat, pencinta, dan pemerhati Toyota Land Cruiser. Kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat setia. Baik, tahun 2021 merupakan tahun yang istimewa. Tahun 2021 merupakan 70 tahun Toyota Land Cruiser mulai menjelajahi bumi. Untuk merekam begitu banyak histori, sejarah, kenang-kenangan yang ada di dalam kepemilikan Toyota Land Cruiser, beberapa penerbit kembali juga menerbitkan beberapa buku untuk mengulas mengenai Toyota Land Cruiser. Yang pertama, saya juga punya buku mengenai Gold Portfolio Toyota Land Cruiser dari tahun 1956-1987. Nah, di mana di sini lebih banyak isinya mengenai liputan, mengenai ulasan daripada majalah-majalah terkenal di luar negeri tentang FJ40, BJ40, kebanyakan 40 series. Kemudian ada juga portofolio dari Toyota Land Cruiser mulai tahun 1988 hingga 1997. Nah, di sini kendaraannya lebih modern, sudah mulai seri station VX80, seri 70, lebih banyak di buku ini. Nah, di samping itu pernah beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin 5-10 tahun yang lalu, kita juga pernah punya buku mengenai Toyota Land Cruiser. Kelihatannya ini penulisnya orang Jerman yang suka memperhatikan kendaraan Toyota Land Cruiser. Sangat bagus untuk pencinta Toyota Land Cruiser memiliki buku ini. Kemudian saya juga punya koleksi buku Toyota Land Cruiser 1951 sampai 2001. Ini adalah buku 50 tahun ulang tahun Toyota Land Cruiser, buku kenang-kenangan 50 tahun Toyota Land Cruiser. Penerbitnya adalah 4x4 Magazine, penerbit Jepang. Bukunya cukup langka, packaging-nya cukup bagus. Ada di dalam dos, kita bisa lihat isinya. Ya, bukunya seperti ini, bukunya berwarna biru. Kita buka, kita lihat kulit aslinya. Ya, bukunya berwarna biru gelap. 50 tahun. Untuk 70 tahun Toyota Land Cruiser, saya sendiri belum punya. Saya juga belum tahu apakah Toyota kembali menerbitkan buku seperti ini di edisi 70 tahun. Buku ini juga cukup lengkap mengulas mulai seri-seri awal Toyota Land Cruiser hingga seri VX200 juga ada di dalam buku ini. Kemudian yang terakhir juga tidak kalah menarik, sepupu mungkin Toyota FJ Cruiser. Banyak yang menyebut Toyota FJ Cruiser bukan Toyota Land Cruiser. Nah, tetapi karena dia masih keluarga dan juga suatu kendaraan SUV 4x4 dari Toyota, saya juga tidak lupa untuk mengkoleksi buku ini. Baik sahabat-sahabat, terima kasih sudah hadir di channel Urame Regerets. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like channel ini. Terima kasih.